patut ya guys, harus scan guys, lihat guys, pokoknya selalu ada di setiap pintu ada satpam. Masuk 10 kali ya juga harus ngetut 10 kali guys. Harus scan guys. Nah lihat guys, keluar masuk harus scan guys. Mampir dulu guys. Oke, lihat. Punten. Lihat apa yang mau dibeli. Borong-borong. Kalau menggok-menggok sih jadinya borong. Iya. Yang ini agak gedean dikit. Beli jangan yang terlalu gede. Ah, mangkoknya bagus banget tuh, gede. $6 Tinggal pilih guys apa yang diperlukan. Aku mau cari apa ya, tadi lupa. Bakul ikan pun banyak yang tutup di Sungta. Mau beli ikan apa? Bingung. Malah pada tutup. Tiap hari itu aja bingung. Lebaran sampai sekarang keadaannya masih seperti ini. Semua sayur sangat mahal, mahal sekali. Jadi.
lumayan deh sih. $9 Sakone sih sayure kok e. Tembus sene terus lah. Sampai kapan ae? Masaan kok tiap hari sayur naik, kehabisan sayur. Ikan pun pada tutup. Cuma sedikit, ini biasanya banyak. Sayur ada. Tapi ya harganya masih sama saja. Sangat mahal. Stok sayurnya baru datang, guys. Tapi di pasar selalu masih mahal. Baru datang. Mumet-mumet guys, nggak tahu apa yang mau dibeli, mau beli daging pun nggak ada, semua tutup. Sayur super mahal. Pasar resi guys. Nggak enak apa-apa, nggak enak sayur. Gelongan guys. Cuman ada buah. Pasare guys, nggak enak apa-apa guys. Sayur makin menjadi-jadi harganya. Belanja segini, sayur doang, koma dua. Rp80. Buah juga habis semua. Jualan sayur sekarang nggak pada dikasih harga. Harganya pada melonjak seenaknya. Pasar tutup guys. Pada tutup. Nggak semua sih. Stok sayur full. Ini yang biasanya buka terus pada tutup. Semua kosong.
Hongkong guys, sahdu. Gak ada apa-apa mau belanja. Lihat ini, kosong semua. Ayo mata muah. Ayo lihat guys, yang biasa dagang daging. Gak ada satupun. Kosong semua. Bingung ini, saya gak tahu mau masak apa.